Boleh lagi pak. Terpercaya. Masa iya makanan iya, terpercaya pak. Iya pak. Terlezat. Terlezat. Bisa. Terlezat. Nah, bapak tambahin nih wilayahnya mau target mana? Oh perumahan umpamanya. Oh ekor tiganya. Ekor duanya. Dua. Ini umpamanya perumahan Maharaja. Perumahan Maharaja. Terus perumahan Pesona Kahyangan. Pesona Kahyangan bener pak ya? Pesona doang apa Pesona Kahyangan? Ada Pesona, ada Pesona Kahyangan ya pak ya? Beda ya? Pesona Kahyangan jadi satu. Terus perumahan apa lagi? Perumahan GDC. Karena di perumahan nih GDC. Berarti mesti bikin list perumahan kali ya pak ya? Ya, kalau bapak mau ke perumahan. Terus apa lagi pak? Kelurahan. Kelurahan masuk mana kalau yang kelurahannya masuk Rangkapan Jaya. Rangkapan Jaya. Oh ditulis ya semua itu ya? Nah, iya lah pak, karena mau dibikin ini kok. Rangkapan Jaya. Jaya. Terus mana lagi? Yang depannya itu ada kelurahan apa tuh pak? Ini ya. Bersebelahan kelurahan. Cinere lah pokoknya Cinere ya, juga Cinere. Bagus. Cinere. Terus Sawangan. Sawangan. Terus apa lagi? Pancoranus Depok Jaya. Depok Jaya. Parung Bingung. Parung Bingung mana masuk ini? Parung Bingung masuk. Nama daerahnya. Ya, yang terkenal enggak apa-apa, Pak. Yang penting terkenal orang. Pertigaan ya. Parung Bingung terkenal. Iya. Parung Bingung. Arko. Arko. Yang penting terkenal oleh orang, Pak. Iya, komplek Arko ya. Terus apa lagi? Komplek Arko, BDN. Ubah Mas, apa BDN? Perumahan BDN, perumahan BDN. Terus komplek Arko apa tadi? Arko. Iya, komplek Arko. RCO Pak RCO. Arco. Nah. Ini contoh Pak ya udah ini juga sebanyak banyak. Ini udah banyak tadi nih. Nah, kita klik submit random. Nah. Lihat hasil di bawah berapa tuh? Oh banyak pak. Distributor Bandeng Presto Duri Lunak termurah perumahan Maharaja. Nih tinggal di copy pak. Ini per satu list apa per? Per satu ini satu postingan. Oh satu baris itu. Postingan satu. Itu sama satu judul subtitle. Oh. Yang ini akan menjadi permaling. Oh. Makanya. Harus hati-hati ininya. Dia namanya target keyword per perumahan. Tanya kontrol A, apa tadi? Foto dekat. Kontrol apa sih? Kontrol A, kontrol C, kita copy di notepad. Ntar, kontrol V. Ini yang jadi. Kamu sebanyak-banyak, kenapa sih jaraknya? Judul artikel jadi nih? Jadi judul artikel. Judul artikel tuh beda sama title yang ada di deskripsi. Nah itu bisa dikembangin total di deskripsi. Kalau ini harus mengandung kata kunci. Jadi jumlah yang dibikin ini 200 postingan pak. Ini baru komplek-komplek terdekat. Cuma ada produsen, ada jual, ada harga. Gitu. Paham dari sini pak? Ini komplek Arko 2, oh satu harga satu jual ya? Ya kan, tadi ada harga, ada distributor, ada jual. Jadi itu satu keyword, gitu loh pak. Paham di sini? Ini ada berapa itu? 200 Ya. Dari atas mana pak? Ini ada sini, 200. Itu berarti itu yang nanti dibikin permaling itu? Itu yang kita posting ke Depok. Posting dulu. Ini satu. Nah, artikel dari mana? Bapak tinggal masukin nanti. Ini kan ini udah jadi nih. Nih tinggal masuk ke Bapak punya ChatGPT enggak? Ini dirapiin dulu. Ini dirapiin dulu. Ini yang kira-kira
ini dibabetin ya. Spasia itu kalau dipakai manu pakai semuanya langsung. Ini apa nih diamond tools nih Bapak? Ini pakai diamond tools. Enggak pernah pakai sih, tapi itu suka muncul saya enggak tahu. Ini buat kalau kena biar enggak kena virus, memang diamond tool bisa karena dia akan balik ke cuman pada hilang data kita kalau ini enggak kesimpan. Enggak pernah dipakai sih itu. Dipakai anak Bapak pasti ya? Tadinya dipakai sih. Anak Bapak pasti bentar IT ini. Ya Pak Renga tahu lah, udah iya. Muncul kok. Saya tahu, udah itu diamond tool memang buat nge-freeze kalau karena virus tuh dia balik lagi enggak pengaruh. Oh gitu. Nah, ini kita rapiin dulu, Pak. Supaya rata. Rata semua, nanti baru kita copy. Jadi kita enggak kesusahan di ini. Kita jadiin di mana di Google spreadsheet. Nah, ini tadi kan di copy ya. Hasil copy-nya nggak rata ya dari dokter pusat. Ya karena dia kan pakai ini Pak, apa namanya kombinasi yang nggak teratur. Oh kombinasinya nggak ada. Beda sama ini, kalau beda sama kayak bikin sendiri. Kan yang penting dia terkombinasi. Ya. Soal spasi dia enggak ini. Ini dirapiin dulu gitu ya. Dirapiin dulu. Ini kayak alatnya dua nih. Ini dua nih. Kita harus dibikin satu. Ini berapa? Satu berdua nih. Anunya spasi satu, spasinya ya. Dua. Harus satu spasi gitu. Tiga. Ya spasi. Ada spesial ada tiga ya. Tiga berarti ini begini nih. Ya, diginiin Pak. Bawa aja deh yang panjang. Ding ding ding, nah kontrol H spasinya diganti satu, kontrol A delete spasi satu, nah, replace all, nah udah satu-satu semua yang tiga Pak. Sekarang yang dua nih, ini dua apa satu nih, satu dua, oh dua bentar, nah kita gini ding ding, nah, kontrol H. Ini satu per dua, ini udah satu belum spasi, multiplex all. Nah, tinggal ngerapiin yang depan-depan. Yang depan di satu titik. Kopinya hilang. Maju. Tadi di replace kayak tadi nggak bisa, harus satu, kalau satu doang nanti semuanya mepet semua Pak di depan ya, iya karena depan karena satu ya. Kalau nggak ya langsung kontrol aja, kontrol A kontrol C, kita pindah ke spreadsheet. Spreadsheet biar nggak bingung. Menu bikin baru. Nah, ini kan nomor 3 yang diberi gampang, kontrol V kan. Ini Bapak mau ini di mana, di klik Depok apa di mana? Klik Depok. Klik depok.com. Title, kasih judul title kan. Ya Pak. Kotak centang, ini judul. Judul ini akan menjadi permaling karena mengandung kata kunci. Iya. Beda sama title-nya yang ada di deskripsi, itu mah bisa diubah-ubah. Tergantung ini. Ini harus dipahami dulu Pak. Kalau ini karena ini adalah mengandung kata kunci atau mengandung kata kunci. Karena ini adalah pertama kali yang akan di crawling sama Google. Nah ini udah pada membaik sepekan. Nah, ini tinggal di ini. Oke. Jadi kata kunci panjang ya Pak? Panjang, nggak apa-apa. Ini lunak gitu. Iya bagus Pak. Malah. Ada empat. Nanti ada orang dari harga Bandeng Presto, Duri Lunak. Di mana? Di Maharaja. Ada. Ada yang dari harga Bandeng Presto, Tok, di Maharaja. Ada. Gitu deh Pak. Tadi yang nggak boleh lebih dari 4 apa itu? Tag Pak. Oh tag. Tagging, taggingnya di ini.
Caranya ngeposting gini Pak. Login dulu ke ini klik ke depo. Apa namanya? Klik depo. Klik depo. Kategorinya apa ini? Bandeng ada enggak sih bandeng? Oh enggak ada ya. Itu Tepat. Food makanan. Food. Ada food. Food frozen food apa-apa Pak? Dia bentuk frozen apa bentuk ini? Bisa. Bisa siap. Dua sih bisa. Siap oh ya udah satu dulu. Food dulu Pak ya. Food. Nah. Nama produk itu kata kunci kita ini. Oh gitu. Control C di sini. Control C. Control C di sini. Control V. Nah ini kan harus ada foto produknya. Kita cari dulu gambar. Gambar. Kalau nanti anaknya sudah cari gambar tentang apa gambar punya bapak punya gambar sendiri. Gambar. Gambar bandeng foto bapak nih. Foto bandeng. Fotoin. Yang bagus. Ada 100 biji. Beda-beda. Nah, kasih nama. Bandeng perto apa? Bandeng perto apa? Gitu. Nama foto apa? Foto itunya. Foto. Kasih kata kunci. Kasih nama. Kasih kata kunci. Jadi, kan kata kuncinya ini kan ketahuan nih. Nih bandeng presto. Duri lunak, kasih semuanya bandeng presto duri lunak. Nanti kata nomor 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 itu gak dihitung. Yang penting ada kata kunci ini. Nanti ada orang mencari gambar presto, bandeng presto keluar duri lunak, ya? Keluar gambar bapak. Oh gitu. Begitu. Karena dia yang dibaca adalah tulisan. Gitu Pak. Paham sini? Berarti semua dikasih nama ya? Iya, nanti kalau bapak nama kasih nomor 1, 2, nanti orang nyari 1 gambarnya munculnya bandeng, yeah. Gitu. Ya itu untuk orang apa namanya Google akan nge-track, oh ini gambar ini. Tahunya dari mana? Dari tulisan tadi, gitu dari, loh Pak. Sambil ngecat ya. Mau habis ya? Gak apa-apa. Merah itu. Oh iya. Gak apa-apa sih. Sambil itu bawa cat. Jadi sekarang ini kita copy yang ini Pak ya. Mana tadi? Was. Ini benar. Nah, gambar nusul aja Pak ya. Harga berapa nih Pak? Pakai harga enggak? Kan ada distributor ada ini. Apa harganya dikosongin? Apa harganya diadain? Gitu loh. Dikosongin dulu. Ini bagusnya kalau ada harganya kasih harga. Harga coret namanya. Oh, harga aslinya 10 sebungkus 100.000. Saya diskon 20% dari 75.000. Bisa. Ini ada sininya. Kasih harga coret. Harga coret namanya. Harga mulanya berapa? Harga coretnya berapa? Bisa di sini. Ini harga nih, harga yang mau tampilin. Harga coret, harga yang dicoret. Ini harga sebelum diskon. Berarti harga yang sebelum diskon. Ini diisi. Oh, sebelum diskon harganya 100.000 banyak. Itu kan bisa diedit ya Pak ya? Bisa diedit 100.000 punya nih. Sambil saya colokin ya Pak ya. Harga diskonnya jadi 75.000. Nah. Itu udah pasti harga coret yang ini ya? Kalau dihidupin ini diisi harga coret Pak. Harga coret akan muncul di home. Tidak di halaman produknya. Berarti dia itu ini ya harga psikologis buat si pembeli tertarik ya. Betul. Kan dia pasti lihatnya di pas waktu di awal-awal. Gitu. Udah Pak. Bapak ambil duduk biar duduknya enak. Jadi nang pegal ntar kalau. Nanti saya akan ajarin ininya. Halo. Udah Pak. Sekarang kita minta ChatGPT untuk menunjukkan. Bentar Pak. Om, kontrol C ya. Mana? Kok ini ya? Ini kan kita bikin new aja Pak. Nah, ini untuk bisa mengetrack bisnis Bapak. Bapak cerita dulu di sini. Saya mempunyai bisnis. Nyai bisnis bandeng presto yes omat ngapain pakai apple sekarang
setiap yang makan ketagihan. Presto Duri Luna. Duri Luna. Ini Bapak ceritain dulu nih ininya. Keunikan, kebagusan tentang Duri Luna. Iya. Namanya Bandeng Prestonya apa, Pak? Nama ini ya, Bandeng Presto 72. Oh, 72. Iya. 72 itu apa? Rumah. Oh, gitu. Mantap. Saya wis Bandeng Presto Duri Luna. Ikut Bapak ya, Pak. Terbuat dari bandeng berkualitas. Nangkep sendiri. Tambah berkualitas. Terus semuanya nangkep sendiri. Tinggi apa, Pak, tuh, Pak? Asam amino. Asam amino. Oh, diceritain itunya. Iya, biar nanti jadi ini yang bagus ya. Nanti akan beda dengan yang dijendela doang pakai kata kunci ini. Iya. Karena enggak diceritain. Kalau diceritain data kita diambil sama dia. Oh, ini diambil dari dia. Oh, pengalaman sudah puluh tahun. Nah, diambil dia. Susun sama dia. Mm-hmm. Jadi kita memberitain dia itu lengkap. Karena kita kasih inputan sama dia. Dia belajar juga gitu. Karena dia LLM kan, Large Language Model namanya. Oh, makanya kita harus kita training. Enggak kita doang. Kalau kita training sini, dia akan memberikan feedback yang lebih bagus. Karena apa? Kita training. Karena butuh train si apa namanya si robotnya ini. Nah, kita ceritain dulu nih asam amino, terus protein tinggi. Tidak bau lumpur. Tinggi, tidak bau lumpur. Kan orang paling bau lumpur, jangan beli. Bau lumpur enggak, Pak? Enggak. Tidak. Tidak amis. Amis. Ya, Bu, kalau mau spesifik lengkap kasih perintahnya. Karena ChatGPT itu pakai LLM, harus di training dulu. Tidak bau lumpur. Tidak usah digoreng dulu, langsung dimakan. Ada nggak? Harus digoreng dulu. Ada dua versi, ada yang mau digoreng, ada yang langsung. Oh, itu maksudnya. Protein tinggi, tidak bau lumpur. Terus apa lagi, Pak? Siap saji. Kalsium. Bisa dinikmati. Siap saji. Yang tua jadi muda. Banyak berapa rasa, banyak apa? Varian. Rasa bayar. Pedas. Oh gitu. Iya, varian rasanya banyak. Oh, ada rasa, Pak? Enggak, original. Original semua. Oh. Pak, ini kan adiknya Cok Simbara, Pak. Maksudnya sambelnya paling gue. Ayo pindahan aja nih. Terus apalagi, Pak? Sambelnya berkualitas. Sambelnya ngangenin. Sambel tanpa basi itu, Pak. Ya enggak mungkin lah, Pak. Itu, Pak, oper ini. Ngangenin. Tak ada duanya. Emangnya masuk ya? Ngangenin. Pertama di Depok. Semua tetangga udah nyobain semua. Oh ya, yang Bapak mau ungkapin semua kebaikan produk Bapak. Oh, sudah terjual lebih dari 100 semua ribu. Semua tetangga udah teprok. Enggak apa-apa. Itu buat ini, buat apa namanya? Memberikan pembelajaran si ini. Jadi nanti kalau kita minta ChatGPT tidak akan kasih dari data kita. Gitu loh. Terus apalagi, Pak? Produk Bapak, apa yang punya produk lo? Sudah laris terjual gitu. Oh, terjual berapa piece? Udah berapa tahun sudah, Bapak? Pas pandemi itu. Sejak Bapak ya. SMP kali. Sejak saya SMP. 2019. Terjual 1000 piece. Wih, sudah pernah. Bapak udah ada? Nggak ngitung sih. Ya, maksudnya kan ya? Saudaranya Cok Simbara, Bu, ini, Bu. Oke, okay. Cok Simbara. Adiknya. Udah, apa lagi, Pak? Udah, nih. Udah, pindah aja, udah. Emang benar. Apa cuma dia pindah kemari.
Kenapa? Sudah terjual. Cocoknya kan di kota. Terjual artis ini mah dia. Dari 1000. Daerah-daerah sini. Dari 1000 porsi. Segala usia doyan yes. Gitu, Pak. Waduh. Hah? Semua umur. Iya, semua umur doyan enggak? Umur menyukai. Kecuali bayi. Iya. Ya semua umur lah. Semua umur menyukai. Oh. Bayi gimana siapa ini asik kan. Nah, terus kan, Pak. Sekarang gini, terus tambahkan, buatkan saya. Buatkan saya. Artikel. Spasi sama spasinya, ampun lah. Iya, spasinya agak keras. Buatkan saya artikel. Nanti laptopnya diganti kalau bandengnya udah laku pesat. Artikel yang dimulai. Yang salah bukan padnya, bukan keyboardnya. Tangannya kurang tekan. harus ada tulisannya sini, tekan yang kuat gitu. Oh, nomor HP belum, Pak? Kasih nomor HP dulu. Oh, iya. Celsium. Nomor HP-nya berapa? 0813. Oh gitu, cantumin ya. Nomor HP. Jangan ke orang lain gitu. 0812 13. Terus belum saya dong. 1432. 14. Ini pakai spasi itu, Pak. 14. 1432. 32. Terus 06. 29. Yang lain ngerjain lanjutannya, Pak. Bu. Lanjutannya apa? Ewetnya ada berapa? 10, udah berapa yang di ini ke ini? Nah, makanya 10-10-nya kalau mau kita posting itu masukin ke apa namanya, ke Google Spreadsheet. Gitu. Nah, udah tuh dimasukin 10 nih, Pak. Oh, itu baru 1, saya 2. Nah, bawahnya diganti rename. Oh, kata kuncinya biar tahu, oh ini kata kunci ini, oh kata kunci ini, kata kunci ini. Berarti nanti tuh kita mau salah satu semua kita posting. Ya kalau maaf, kan dari terstruktur kerjaan ibu biar tahu, oh kerjaan saya udah nyampe sini. Jadi orang jalan itu ketahuan, oh step-stepnya tahu kesini, 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 kesini. Gitu loh. Karena kalau nggak tahu, nggak enak. Tadi posting apa ya, kemarin ya? Iya. Nah, kan? Masih. Tapi saya catetin note sih, Pak, nomor 1 saya posting ini juga. Iya, cuman kan nanti pasti wilayahnya mana semua yang udah terposting dari dulu. Mana nih? Boleh mana? Ya kan. Cuma di Depok gitu aja kemarin. Iya. Kalau kemarin kita udah duplikat 4, terus kita lanjutin tambahin 10 lagi, itu juga produknya boleh? Boleh. Oh, boleh. Lah saya kemarin 25 langsung duplikat. Isinya full gambar itu semua. Full gambar semua. Oh, di situ mah contohnya 4. Belum saya ganti, Pak. Saya kasih contoh. Nih itu caranya begitu. 25 deh, Pak. Pasar. Yang penting judulnya beda. Lah kalau yang bawahnya ini tadi kita ganti. Judul dari spreadsheet tadi berarti. Judulnya dari spreadsheet tadi yang kita bikin. Itu judul pakem karena kita mau ke pasar. Ya kalau judulnya beda-beda nanti mau nyari deh. Kalau kata berebut tuh begini, ayo sama-sama sini gitu ya. Tadi diduplikatin. Terus nanti judul setelah misalnya bikin 10 duplikat dan nih ada yang 10 duplikat. Oh, sebenarnya maksudnya Bu. Kan tadi dibikin deadline-nya habis itu nanti biasanya diganti yang pertama tadi biasa apa? Ya. Saya punya barang. Kan wilayahnya beda-beda, Pak. Bu. Oh. Wilayahnya beda-beda. Biasa tapi wilayahnya seluruh kelurahan. Oh. Ya, kalau Bapak ini kan wilayahnya seluruh ini perumahan, beda lagi. Enggak, ini kan tadi kita baca nih, kan tadi saya bikin 25 duplikat nih, enggak jadi nih ada 25 duplikat nih. Nah. Terus kan yang pertama nih yang pertama di kecamatan mana? Terus yang kedua di kecamatan mana lagi? Tapi dengan jasa yang sama. Iya, betul. Iya, itu doang. Itu namanya kepung pasar. Apa? Kepung. Ngepung dikepung. Kepung itu nangkep ayam, Bu, biar ketangkep. Dikepung. Ya. Pengepungan. Zaman Belanda itu dikepung. Maksudnya pasarnya dikeroyok. Tapi ya. Maaf, saya sini dulu pengen kena angin. Oh iya, yeah, Bu. Ini mau tanya kalau misalnya pasar. Eh, nanya ya. Nanya. Ada orang enggak ada. Tadi pengantarnya, Bu. Kalau misalnya sudah di Google Console, terus nggak muncul-muncul terus harus gini gimana? Kalau nggak muncul-muncul, iya. Gini, yang sudah terindeks mana?
Kasih linknya yang tadi kalau belum muncul dikasih link di bawahnya. Oh, jadi nggak usah masukin GPS ya, ulangi lagi. Nggak usah. Oh, gitu ya. Habisnya kata kuncinya terlalu pendek. Apanya? Kata kuncinya terlalu pendek. Enggak kok yang panjang. Biasanya kan namanya juga terserah kan Google kan suka-suka gue kalau mau indek mah yang kan gitu, Google kan begitu Pak, anu Bu. Jadi ya kita nggak bisa ini. Makanya kan logo ini yang sudah terindek punya kita mana dikasih linknya, kita kasih anchor link apa link punya jasa ini di bot kasih link. Ya, nanti kalau dia datang kedua, jadi di scrolling diikutin sama dia. Ini chat GTP lagi nanya terusin nggak nih atau dia gitu. Tunda dia. Ya tunda. Bapak mau akhiri chat GPT. Lanjut Pak, udah kan? Iya, nah, ini hanya satu-satu aja dulu. Ini kok nomornya di dimulai sini. Dari HP-nya di sini aja dah. Ini kalau tengah X kontrol X mana? Nah, sudah terjual this. Bahkan saya artikel yang dimulai dengan tadi judul bukan? Bukan. Permintaan pelanggan untuk menghubungi kami di ya tadi udah dikontrolkan kontrol V ya. Terus sertakan alamat rumah belum? Enggak usah. Bukan Mbak. Sertakan seluruh kecamatan di kota Depok dan buat tabel buat NN mana? Buat shift N. NN buat dalam bentuk tabel. Bentuk tabel. Jangan di enter dulu ya, mau saya foto. Apa tuh Pak? Tabel. Nih, buatkan saya artikel yang dimulai dengan mulai permintaan pelanggan untuk menghubungi kami di nomor HP ini, sedangkan perlu kecamatan di Kota Depok dan buat dalam bentuk tabel. Terus buat dalam buat 1700 coba ya, 700 kata. 700 kata. Kata sertakan meta keyword dan meta deskripsi dari artikel tersebut dari NNN mana ya? Dari judul berikut. Judulnya apa tadi? Dari Kowi belum tadi. Nih, Ctrl C dipindah ke mana tadi? ChatGPT, Ctrl V, Maharaja. Betul kan Pak? Ini. Enter. Coba apa? 700 itu baris ya? Kata. Kata. Oh, berarti satu. Oh, dibikin meta dulu Pak. Dibikin meta dulu. Duh, dia cuma dapet kayak gini doang. Banyakan rokok. Enggak deh, bawahnya ada Pak. Enggak deh. Oh, ada bawah. Mau dibikin ini. Itu kecamatannya lengkap. Iya. Semakin dikepung semakin capek nanti Pak, apa melayani Bandung bertonton. Iya, berarti tambah buka siang malam 25 jam gitu Pak. Berarti 24 plus. Kan orang apa itu? Nah, sekarang ada yang kurang nih Pak. Ini kecamatannya diberikan deskripsi di kecamatannya. Tambahin ya. Maaf. Tambahkan
deskripsi. Kalau nggak pakai spasi sih, kurang spasinya itu. Deskripsi di tabel kecamatan. Tolong koreksi, tolong buat ulang. Buat ulang. Di gua gak ada capeknya deskripsi mah. Kayak Pak Ali itu aku udah capek. Jadi Cok Simbara sekarang tinggal di mana, Pak? Cok Simbara. Kita suka bercanda, Pak, masukin hati. Jadi mau masukin hati lagi. Pak Simbara toko komedian. Oh, udah dibikinin, Pak. Wise, mantap. Oh, deskripsi jadi apa itu? Karena tabel itu penting, Pak. Apalagi nanti habis itu Bapak kasih gambar-gambar ini di BPP, kasih gambar-gambar Bandeng Presto yang menarik, kasih apa namanya lokasi Bapak, map di embed di BPP ya. Nah, itu tambah kuat nanti ini. Nanti BPP ini. Nah, belum masuk. Entar terang. Halaman 207. Halaman 207 itu. Ini baru halaman 17. Pas semua halaman kayak gitu. Bisa jawab semua pertanyaan. Jangan Google ya. Nah, ada gue. Halamannya. Nah, kita copy, Pak, ya. Iya. Kita copy. Ini banyak ininya sih. Ini dari punya siapa nih, Pak? Punya anak bapak nih, jadi kita jadi rada ini. Nih, kita copy, Pak, ya. Nih. Ctrl C. Masukin ke sini. Artikel tadi bawah. Artikel. Judulnya jangan diubah-ubah, itu judul yang dari yang kita reset. Sekarang menghias, Pak. Ini yang di Ctrl C semua itu, Pak. Ya, artikel semua bodinya tadi, Pak. Nih, dari ini kan. Nih kan nikmati kelezatan ini judul artikel. Kalau judul buat produk itu yang kita riset tadi yang di atas. Tapi kan tetap mengandung kata kunci. Bandeng Presto Duri Lunak dengan harga terjangkau di Perumahan Maharaja. Karena kata kuncinya adalah harga Bandeng Presto Duri Lunak di Perumahan Maharaja. Ini tadi sampai bawah ya, Pak? Nih, sampai bawah nih. Kalau perintahnya jangan di copy, Pak. Perintahnya tadi. Udah kan? Udah kan? Iya.